boro-boro dia ngucapin ulang tahun ke gue aja nggak tahu. Beneran. Udah lah, ntar gue bales nih. Beneran gue bales. Udah pada makan belum? Ini nih. Ini ulang tahun nggak? Gue ucapin ulang tahun ya, selamat ya. Jadi kadonya gue udah deposit. Come have a good time, rush. Enak gak? Belum dimakan udah bilang enak. Gue biasa makan di Eropa, udah makannya kayak begini. Gue biasa nasi uduk aja. Ya makanya gue sama lu udah beda kelas, Bil. Gue kadang ngobrol sama lu juga pakai bahasa Indonesia, gue jadi terbata-bata. Sorry ya, gue kalau makan makan gini, bahasa Inggris gue langsung lancar. Coba. Halo guys, how are you? You fun go to Europa? I like it, you know. You like it? Very, very. So many beautiful girl. I'm follow Barcelona, Monaco. Yes. Yeah, really. You have been there? Yes, been there right now. Wow. Yeah, amazing. You have so many money. I like it. You yeah. Like? I'm a crazy rich Jakarta. Go to Europa. Go to hell. No, go to hell. Neraka dong. Tahu lu ya. You know? I like it. You like it? Di Eropa, Bill. Lu tau gak? Ceweknya, wih cakep-cakep. Gua mah laku banget kalau di Eropa. Oh ya? Bener, katanya kalau di Eropa yang penting cowok tuh ada jenggotnya. Berarti kalau... bodinya berasi anjur. Ya ampun. Wah. Bil, gimana kalau kita deketin tuh cewek? Lu berani enggak? Kalau misalnya lu bisa kenalan sama dia, lu bisa PDKT sama dia, gua yang bayarin semuanya. Lu mau beli apa? Gua beliin. Janji, ya. Janji. Ini tipe-tipe gua nih, ya. Bener. Ibarat kata sapi-sapi Bangkok nih, ya. Yang daging tebal banget. Kuda-kuda Jerman. Manis, ah, cantik. Wow. Ini ibaratnya ini kapal pesiar. Gue deketin ya. Beneran. Kalau misalkan gue dapet nomor teleponnya, lu kasih gue. Gue kasih lu? Ngapain kasih lu? Gue yang dapetin, kenapa ngasih lu? Ya udah, kalau gue kan sekarang gini, Nagita kan lu tahu dong, lagi terlambat. Iya. Yeah. Belum gue cek tapi kan udah terlambat nih, berarti 5 hari. Seminggu nih. Iya. Yeah. Gue kayaknya harus setia dulu. Terus? Di depan TV. Belakang TV? Iya, di belakang TV juga harus setia. Yaudah, gue udah gak sabar. Yaudah, cepetan dah. Udah gemeter gue ya. Kalau lu bener bisa berani dapetin dia. Nomor telepon? Nomor telepon aja, lu bisa dapet. Gue bayarin. Bayarin? Iya. Janji? No edit, no sensor ya? Iya. Ini gak gimmick ya, bener ya? Ini sih mantep banget, Cak. Gue udah gak sabar, gue sabarin ya. Buruan. Gue liatin lu nih. Oke. Tapi si Alfia nanti cemburu lagi nggak? Makanya cemburuan sekarang Alfia. Gua mah yang namanya single mah bebas. Kan keceplosan kan dia kan, bener kan udah jomblo kan. Bully. Mbak, ada minuman apa mbak di sini mbak? Aku mau pesen minuman yang manis-manis seperti kayak cewek di belakang aku yang manis. Kira-kira cewek yang di belakang aku pesen apa ya mbak? Aku samain dong pesenan dia sama pesenan aku. Hai. Banyak basa-basi. Kalau gue mah langsung aja. Aku tuh gak suka banget sama kursi-kursi yang warna merah. Aku tuh lebih suka kursi yang warna hitam. Karena menurut aku kursi hitam itu adalah kursi kerajaan. Seperti kayak aku. Aku tuh anak kerajaan, anak sultan. Anak raja. Asal kamu tahu ya. Aku tuh... Maaf, sendiri atau lagi sama teman? Lagi pesen? Kamu pesen apa? Aku pesenin ya. Mbak, pesen makanan, pesen minuman buat cewek yang ada di samping Bang Billy ya. Kamu pesen minuman gak perlu yang manis tau. Kalau menurut aku manisnya udah di kamu semua. Itu level Cipinang. Kalau gue mah gue langsung beliin mobil. Pas. Ayu namanya. Kebetulan aku lagi nongkrong pengen minum-minuman yang manis-manis. Tapi menurut aku sih gak perlu manis lah. Manisnya udah di kamu semua ya. Ya kalau misalkan kamu mau pesan makanan, minuman tinggal bilang sama aku ya. Pokoknya selagi ada aku, kemauan kamu kalau misalkan aku bisa kasih ya insya Allah aku kasih. Tapi aku bingung tau gak? Aku tuh pengen punya temen curhat gitu loh. Ya kalau bisa
aku minta nomor minta nomor telepon. Iya, nomor telepon kamu buat aku tuh. Tapi sebenarnya gue mau ngerjain Billy. Nih, gue balas si Billy, gue cari agent baru. Liatin aja lu, gue bisa ngerjain lu nih.